Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Pupu Otomotif. Gas kendur. Oke, kembali lagi di channel Pupu Otomotif. Jadi ceritanya pada video ini kita sedang berada di kota Majalengka. Saya bersama teman-teman dua tak sedang ngopi-ngopi di pusat kota Majalengka. Di video ini saya tidak sendiri, ditemani dengan teman-teman. Di antaranya di sini ada motor Ninja SS tahun 2007, dan modifikasi dari Ninja SS ini merupakan konsep Victor. Dilanjut ada motor Yamaha Evan ZR. Nah, motor ini sudah saya review. Tahun dari motor ini adalah tahun 99, hanya sudah di upgrade semua menjadi konsep Yamaha Evan ZR 2003. Selanjutnya di sini ada Kawasaki Ninja SS juga, hanya di sini tahunnya berbeda. Motor Kawasaki Ninja SS ini tahun 2013. Jadi memang tampilannya masih segar, masih terawat, dan kondisinya masih fresh. Dilanjut ada Kawasaki Ninja SS juga, di sini tahun 2007 juga. Motor ini masih memiliki konsep standaran, hanya yang diganti mungkin di bagian ban dan jok sudah custom. Nah, ini motor Kawasaki Ninja SS yang bisa dibilang langka karena memiliki warna kuning. Motor ini tahun 2013. Pada dasarnya teman-teman saya di sini tidak melakukan modifikasi ekstrim, hanya mungkin sudah merubah di bagian knalpot saja menjadi knalpot bobokan standar. Dilanjut ada motor Yamaha Evan ZR juga. Motor ini custom ya untuk modifannya. Di sebelahnya ada Yamaha Evan ZR Kaltek. Yamaha Evan ZR Kaltek ini juga bisa dibilang masih motor yang langka gitu ya, karena motor ini dari Yamaha sendiri masuk dalam limited edition sama dengan Yamaha Evan ZR konsep Marlboro. Lalu di sini ada motor saya sendiri. Motor saya juga di sini termasuk langka karena untuk Satria S kepemilikannya sangat bisa dihitung jari karena kebanyakannya Satria R yang beredar itu. Dilanjut ada motor Yamaha RE King. RE King ini tahun 97 sudah dimodifikasi menjadi konsep biang kerok, dan motor ini sangat fresh juga mesinnya. Dan yang terakhir ada motor Yamaha RE King. Konsep dari motor ini masih sangat standaran. Bisa dikatakan yang dirubah hanyalah di bagian knalpot sudah dibobok, dan untuk yang lain masih standaran. Nah, oke, ini semua adalah teman-teman saya, pemilik dari motor-motor tadi. Sekedar informasi saja, untuk nongkrong kali ini sangat dibatasi waktunya, maksimal sampai jam 10 malam. Dan tidak lupa kita semua di sini membekal yang namanya masker. Berhubung sekarang waktunya ngopi,
maka masker dimasukkan ke saku. Menurut saya, nongkrong dan ngopi seperti ini terkadang memang perlu, karena selain untuk merefresh otak kita selama pagi sampai sore bekerja, kita juga di sini masih bisa menjalin silaturahmi dengan para pecinta dua tak yang lain. Dengan catatan, kita di sini masih memperhatikan protokol kesehatan dengan membawa masker dan tahu batasan waktu, jadi tidak nongkrong sampai larut malam.